Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وجامعنا ومولانا محمد الأسوة الحسنة وعلى آله وصحبه ومواله وبعده. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Allah Ta'ala. Ibadallah husni nafsi wa iyyakum taqwallah wa tazan taqwallah. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan dan saya hormati, wa bil khusus guru kita Ustaz Kiai Haji Ahmad Assalamualaikum Ustaz Fahmi dan Ustaz yang lain-lainnya, para mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Al-Hikmah, terus ada yang CEO dan ada yang saya juga, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Hikmah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya kita sempurnakan syukur ini. Benar-benar syukur ini hanya milik Allah. Rasa terima kasih kita, kalau Ustaz Uje bilang terima kasih itu terima kasih, terima kasih. Itu kira-kira bahasa Indonesia. Tapi asyukur, rasa syukur dan ungkapan syukur itu lebih daripada sekedar ungkapan terima dan kasih. Asyukur dalam Islam tentunya begitu mendapatkan perhatian dari para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam. Wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu konsen, begitu sangat perhatian dalam seluruh tindakan bahkan ibadahnya. Di malam hari kita sudah tahu bagaimana beliau beribadah, begitu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dirinya telah terampuni seluruh dosa yang telah terjadi dan sedang berlangsung bahkan yang akan datang, tapi tetap saja beliau menjalankan ibadah yang begitu berat menurut kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sampai kita kenal dengan istilah bengkak-bengkak. Itu semuanya karena beliau hanya ingin menjadi hamba Allah yang pandai dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Afala akunu 'abdan syakur,
tidak mungkin saya menjadi hamba Allah yang syakur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja konsep syukur ini menjadi salah satu perhatian kita di dalam hidup kita juga demikian. Insya Allah kalau dipahami syukur ini dengan sebaik-baiknya, maka kita juga akan mampu mengambil pelajaran yang begitu banyak. Bahkan kalau syukur itu dikaitkan dengan nilai tambah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam salah satu ayat, kita hafal rata-rata insya Allah. Dan syakartum la azidanna, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Korelasi atau hubungan antara syukur dengan nilai tambah, pertambahan dalam hal apa, baik secara kuantitatif jumlahnya maupun secara kualitatif nilainya, kita akan sangat-sangat jelas signifikan. Signifikan artinya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, begitu berhubungan yang sangat-sangat erat sekali. Bahkan hubungan ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan sebab akibat. Sebabnya syukur, akibatnya tambah. Nilai tambah yang sebenarnya akan kita peroleh manakala kita bersyukur. Mohon maaf, orang kampus bilang yang satu variabel bebas, yang satu variabel terikat. Yang satu adalah sebab, yang kedua adalah akibat. Dan hampir seluruh hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihubungkan antara dua hal, mana yang menjadi sebab dan yang menjadi akibatnya. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ini sudah merupakan satu ketentuan yang disebut sebab akibat, yang mulai belakangan ada istilah menjada wajah. Oh, pernah nonton filmnya? Saya belum pernah. Tapi ungkapan ini cukup populer belakangan kalau sudah difilmkan. Mudah-mudahan mahasiswa Al-Hikmah dan mahasiswanya bisa memfilmkan film lain, mengangkat satu tema, bisa jauh lebih populer lagi nanti. Nah, jadi sekalian, menjaga siapa saja yang sungguh-sungguh, siapa saja yang sungguh-sungguh itu merupakan sebabnya. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh di dalam hal apa saja, dalam tindakan dan perbuatan kita, wajar dan niscaya dia akan mendapatkan. Dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan secara sungguh-sungguh itu insya Allah. Hanya saja mohon maaf, ada yang sekalian menjadah wajadah ini mungkin masih agak terbau simpulnya. Menurut kita umat Islam, tidak ada satu sebab yang bisa bertindak dengan sendirinya ibu-ibu sekalian. Tidak ada dengan otomatis kemudian kita sungguh-sungguh tiba-tiba kita akan menemukan begitu saja. Dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, dan itu senantiasa ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan antara satu sebab dengan akibat, tetap saja dikembalikan dulu kepada Allah yang Maha mengakibatkan. Walau anna ahlal qura amanu, andai kata penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, bukan kemudian lalu dihadir bawakan tidak seperti itu bapaknya, atau lakamat al-barakat, saya akan sempurnalah keberkahan-keberkahan dengan sendiri. Tapi langsung Allah yang menangani persoalan itu, la fatahna, niscaya kami, ya, niscaya kami yang membukakan kata Allah. La fatahna alaihim barakatin, kepada mereka barokatan sejumlah keberkahan-keberkahan insyaAllah. Silakan cek seluruh ayat Al-Quran, mumpung di bulan Ramadan kita tingkatkan
silakan saja target-target seperti itu lakukan. Ya, tetapi yang jauh lebih indah dan lebih dalam lagi di dalam Ramadan itu sendiri, Allah telah menegaskan pentingnya mengambil pelajaran berharga dari Al-Quran yang diturunkan ini sebagai apa? Yaitu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, ada tiga hal. Pada saat kita berinteraksi, pada saat kita membaca, pada saat kita merenungkan dan mencoba terus memahami, ambil tiga hal ini. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang pertama adalah hudan. Sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang begitu dalam dan dahsyat untuk kita. Dan itu sangat nantinya terkait dengan seberapa jauh yang pertama kali kemampuan kita untuk meniatkan pengambilan hudan itu dari Allah. Kalau saya membaca ayat ini, kira-kira petunjuk apa yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya membaca surat Al-Ikhlas misalkan atau surat Al-Fatihah, kira-kira petunjuk apakah yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya? Kira-kira petunjuk apa yang saya inginkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah ini? Mungkin mereka yang belum punya jodoh atau belum punya istri, belum punya suami, bisa membaca surat Al-Fatihah. Yang pada saat membaca ihdinash shiratal mustaqim, kalau mahasiswa senyum-senyum, tersinggung. Maaf ya kalau tersinggung, salah sendiri kepada kita. Dan masalah muslimin, apa-apa. Jadi pada saat kita membaca misalkan ihdinash shiratal mustaqim, ya disitulah kita kemudian mengungkapkan keinginan kita, tujuan kami, ya Allah, jalan yang lurus, jalan mendapatkan jodoh yang baik, yang kau berkahi dalam hidup kami. Ya, ini nasrul mustaqim bagi kita yang sedang dunia ingin mendapatkan hasil dan ilmu yang berkah. Ya Allah, berikan pada saya sebuah cara, sebuah petunjuk bagaimana cara saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang benar-benar mengantarkan saya kepada hakikat setiap persoalan, tidak terperangkap oleh gejala, tidak terperangkap dan tertipu oleh berbagai macam fenomena-fenomena yang ada, tipuan-tipuan citra dan lain sebagainya. Tetapi dengan ilmu ini, ya Allah, saya memiliki prinsip yang sangat kuat, saya memiliki prinsip yang sangat-sangat luar biasa yang saya bisa jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam pengambilan keputusan saya dimanapun saya berada. Ya, salah satu misalkan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Karena persoalan ini masalah muslimi antara hakikat dengan yang disebut bawahir atau yang disebut dengan fenomena-fenomena, hakikat dengan fenomena, substansi dengan simbol adalah satu hal yang tidak bisa kita pisahkan sama sekali. Akan tetapi jangan sampai kemudian kita mengejar simbol sementara lupa dengan hakikat. Masih tidak ada masalah kalau kita mengejar hakikat sementara simbolnya terlupakan, masih mending. Sebab dengan hakikat kita masih tetap akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Walaupun di dalam ibadah, di dalam setiap interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menghubungkan antara isi dan kulitnya, antara substansi dan simbolnya. Misalkan antara makan itu tetap harus kita lakukan supaya kita mendapatkan apa yang disebut dengan kenyang, apa yang disebut dengan kecukupan, kita memiliki tingkat kesehatan karena makanan kita cukup baik. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, begitu hanya di dalam kehidupan-kehidupan yang lain. Misalkan dalam konteks kehidupan kepemimpinan hari ini, kita seringkali terjebak dengan citra. Citra adalah bagian dari fenomena kehidupan yang sah-sah saja. Kita melihat orang, kita percaya pada orang, kita memilih orang, kita mengikuti orang karena tampilannya yang luar biasa, karena kehebatan bicaranya, karena kehebatan dalam setiap tindakan dan kelakuannya dalam keseharian yang diliput oleh televisi misalkan atau kamera.
sesuatu yang sekali lagi itu sesuatu yang wajib. Tetapi kewajaran itu tetap tidak boleh bergeser dari hakikat dan substansi yang sebenarnya. Yang kita butuhkan dari sosok seorang pemimpin adalah kemampuan memimpinnya dengan baik, kemampuan mempengaruhi terhadap masyarakat, dan kemudian mewujudkan segala bentuk apa-apa yang sudah diinginkan dan targetkannya sampai pada apa yang diinginkan itu sendiri. Nah, masalah musuhnya hamba-hamba Allah yang berbahagia. Kita di dalam belajar, itulah diantaranya yang harus kita miliki dan harus kita pahami bersama. Dimanapun kita berada, di sebuah organisasi misalkan di kampus seperti ini. Maaf, teman-teman mahasiswa misalkan pada saat Anda ingin memilih seorang pemimpin, di kampus katakan sebagai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang Anda cari adalah figur seperti apa? Figur hakikat atau substansi daripada yang kita butuhkan dari figur itu, atau hanya sekedar fenomena dan kehebatan-kehebatan atau citra yang dimiliki oleh orang tersebut. Luar biasa ceramahnya, luar biasa pidatonya, luar biasa memukaunya, tapi ingat, dalam persoalan-persoalan yang lain mungkin dia tidak luar biasa. Sebaliknya ada orang yang sederhana, tidak bisa bicara, biasa-biasa saja kalau ngomong, tetapi substansi akhlak dan pemikirannya jauh lebih dahsyat. Kemampuan memanage dan lain sebagainya jauh lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang pertama kali itu. Disinilah bagaimana kita belajar untuk menentukan pilihan, bagaimana kita belajar untuk menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin kita dan siapa yang harus kita ikuti di dalam setiap langkah dan kekuatan kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pertarungan antara persoalan inilah yang tidak pernah akan selesai di dalam hidup kita ini. Dunia adalah dunia, dan substansi yang paling menentukan adalah justru akhirat. Sehingga jangan sampai kita terperangkap oleh persoalan-persoalan keduniaan kita, walaupun itu atas nama Islam, walaupun itu atas nama nilai-nilai yang Islami, sementara ada bagian-bagian kehidupan ukhrawi yang jauh lebih abqa, lebih kekal, khairun lebih utama, aula lebih utama dan lain sebagainya, itu tidak mendapatkan perhatian di dalam perjalanan hidup kita, termasuk dalam pendidikan, dalam dakwah, dalam berjamaah, dalam organisasi, dalam berbangsa dan bernegara. Ini sangat-sangat penting untuk kita pahami semuanya. Nah, masyur muslimin rahimakumullah, seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala agendakan untuk kita, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah itu dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, bahkan sudah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, terutama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita tidak lain supaya kita benar-benar bisa menempatkan dan tidak terjebak pada fenomena-fenomena yang tadi, walaupun itu bagian dari kehidupan yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga bahasanya pun, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia seringkali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mata'ul ghurur, kesenangan, indah, hebat, luar biasa, tapi ingat, di situ ada nilai ghurur, ada nilai ibtila, ada nilai menjebak kita, ada nilai menipu daya kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik, khairul laka jauh lebih baik untukmu dibandingkan dengan kehidupan yang pertama yaitu dunia ini. Nah, masyarakat muslimin hamba-hamba Allah, umat Islam ini punya petunjuk yang disebut dengan Al-Quran yang menunjukkan mana yang fenomena, mana yang hakiki, mana yang simbol, mana yang substansi, mana yang sesungguhnya, mana yang hanya sekedar menjadi salah satu gejala. Kita dijelaskan oleh Allah tentang itu dan dimanapun kita berada, bahkan dengan ibadah sekali lagi, kita seluruhnya diingatkan akan substansi yang sebenarnya dari hidup itu sendiri, akan hakikat-hakikat itu sendiri, supaya kita tidak terperangkap dalam persoalan-persoalan yang sementara itu tadi. Salat, puasa, puasa diantaranya diingatkan. Bagaimanapun juga, disitulah kita akan terlatih dalam hidup kita untuk bisa menentukan mana yang membuat saya kuat, makan, minum, atau ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya terus ngomong?
apa-apa ya? Soalnya waktunya ada banyak, tinggal 10 menit. Saya senang kalau guru kita bisa kemas, mungkin nanti bisa melanjutkan lagi bisa. Nah, masyarakat muslimin hamba-hamba Allah yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, ini salah satu bentuk dari pertarungan hidup kita di dalam dunia. Tentu saja di situ hadir yang disebut dengan setan. Yang penguasa utamanya adalah iblis itu sendiri. Semuanya menggoda kita, menjebak kita untuk mengeluarkan kita dari substansi kepada yang serba menipu daya kita itu tadi. Jelas bahasa yang diungkapkan oleh setan, la'u yanahu. Apa akan sesatkan mereka? Dengan apa disesatkan? Yaitu dengan khutbah, dengan langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah yang membuat kita kemudian seakan-akan kita akan jadi kaya, padahal kita pasti miskin di dalamnya. Dikatakan setan itu ya'idukumul faqr, menjanjikan kepada kalian semua kefakiran. Walaupun kelihatan harta itu sudah banyak, tetap saja hatinya fakir, tetap saja pikiran dan jiwanya fakir, tidak pernah merasa cukup. Ya akhirnya apa yang terjadi dari itu semuanya? Muncullah sebuah gejala kerakusan demi kerakusan. Semoga Allah melindungi kita. Kalau sudah rakus, Bapak Ibu sekalian yang jujur, siapa? Orang lain, harta orang lain diambil, harta kekayaan rakyat dan bangsa diambil, harta kekayaan siapapun kemudian diambil. Kenapa? Karena kerakusan itu sendiri. Padahal kalau kita lihat dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang jauh dia lebih berkecukupan di dalam hidup, tetapi hatinya tidak pernah merasa cukup dengan kekayaan-kekayaan yang didapatkan dia. Makanya dikatakan ya'idukumul faqr. Faqr bukan hanya sebagai sesuatu yang sifatnya fisik. Kita tidak punya duit, kita tidak punya uang, kita tidak punya harta yang ditumpuk. Bukan persoalan faqr di situ. Al-faqr adalah sebuah kebutuhan yang sudah terlalu bawah, sudah terlalu rendah kebutuhan kita. Selalu saja kita merasa faqr. Itu yang paling berbahaya. Bukan kefakiran tidak ada uang di kantong, bukan kefakiran tidak ada harta di hadapan kita, bukan kefakiran karena tidak ada beras pada saat kita mau masak misalkan. Tapi kefakiran yang paling berbahaya adalah manakala hati ya, dan jiwanya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apa yang sudah didapatkan? Tentu saja itu tidak menafikan bahwa kita tetap terus harus berusaha dan bekerja untuk mencari nafkah walaupun sudah kaya. Tetapi bukan karena faktor kefakiran, tapi ini adalah faktor rezeki Allah. Kemudian saya terus akan dapatkan rezeki ini untuk saya dapatkan, untuk saya amalkan kembali, bukan karena kerakusan atau kefakiran, tetapi lebih karena ingin menyelamatkan harta supaya harta bisa jatuh kepada orang soleh, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ni'mal ma'u soleh indal abu soleh. Sebaik-baik harta yang baik tentu saja ada di tangan orang yang soleh. Itu bedanya orang yang terus mencari harta untuk kekayaan dan karena kerakusan, karena kefakiran dalam hati nuraninya, dengan orang yang mencari kekayaan tetapi untuk menyelamatkan kekayaan itu demi kebaikan dan kebaikan berikut. Beda sekali. Mungkin kerjanya hampir sama, dari pagi sampai malam lagi cari duitnya sama, tapi beda niat, beda ukuran, dan beda hasil. Inilah indahnya Islam yang kita cintai. Islam meluruskan semua persoalan tadi. Persoalan ini dengan persoalan ini kelihatan sama, tetapi jauh berbeda. Yang satu niatnya seperti A, yang satu niatnya seperti B, dan hasilnya pun akan berbeda. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan ini. Dan sekalian yang berbahagia. Nah, maksud muslimin, seluruh ibadah sekali lagi melatih kita untuk memilih mana yang terbaik, mana yang liyaq, mana yang benar-benar akan tetap dan tidak akan habis, dan mana yang liyaqna, mana yang akan habis dan yang akan hancur. Liyaqna, liyaqna, akan habis dan akan hancur masyarakat muslimin dan mu'minin. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat, yang pertama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan
asal Allah bertakwa. Lahirnya sebuah generasi yang bertakwa, dan dari generasi yang bertakwa itu nanti lahir pemimpin yang bertakwa, itu jauh lebih menjanjikan bagi bangsa dan negara dimanapun mereka berada. Makanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk itulah kenapa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih menjadi agenda setiap detik. Terus bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kalau bicara ketakwaan sederhana saja, tidak perlu berbelit-belit teorinya, cukup dengan definisi ulama, yaitu ittithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu kalau takwa pada Allah. Tapi substansinya ada pada menjalankan perintah, menjauhi larangan. Saya ingin tanya, adakah hidup kita yang keluar dari dua hal ini? Dimanapun kita berada, cuma dua: jalankan perintah, jauhi larangan. Betul. Di kampus, hendak kuliah, boleh menjalankan yang dilarang, yang dilarang dosen, yang dilarang yayasan, yang dilarang perguruan tinggi, boleh. Sebaliknya kita harus senantiasa menjalankan perintah. Dimanapun kita berada, itu sudah kemutlakan. Dan bagaimana sebuah organisasi akan berjalan dimanapun, di tingkat yayasan, tubuh kita yang terorganisasi juga begitu. Ikuti perintah pikiran dan hati nurani kita, insya Allah kita akan menemukan jalan yang baik di sini. Tinggal persoalannya, isi pikiran kita dan hati ini dengan ilmu pengetahuan, dengan keyakinan yang benar, supaya lahir perintahnya perintah benar. Kalau ada larangannya, larangan yang benar. Tetapi manakala berbeda, apa yang kita perintahkan oleh otak kita dikerjakan oleh tangan berbeda, itu namanya clash. Jadi prinsip apa yang disebut dengan ta'at dan ketaatan itu merupakan bagian dari kehidupan mutlak yang harus terjadi di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Halo, bisa dilanjutkan? Ya? Jadi mengokohkan imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahi itu tidak lain dalam rangka mengokohkan tingkat ketaatan kita kepada Allah. Dan ukuran to'ah itu sekali lagi menjadi ukuran dimanapun kita berada. Kita bekerja di sebuah perusahaan, kira-kira diuji nggak tingkat ketaatan kita kepada perusahaan? Diminta dan dituntut atau tidak? Siapa yang paling taat terhadap perusahaan yang mendapatkan reward? Dan siapa yang kemudian mampu menjalankan setiap perintah perusahaan dan dia kemudian menjauhi segala bentuk larangan perusahaan? Kira-kira orang seperti itu mendapatkan penghargaan tinggi dari perusahaan? Dia akan mendapatkan sebuah reward. Dia akan mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa dari pemilik perusahaan. Kuncinya sederhana: jalankan perintah, jauhi larangan. Coba-coba Anda yang mau menulis skripsi atau tesis, Anda menulis apa yang Anda mau, bukan apa yang dosen mau. Betul? Silakan bukti. Kata dosen jangan tulis ini, jangan masuk pada persoalan ini. Anda tetap masuk juga. Mereka tidak apa yang sama dosen. Ya, ada kita bilang, ini kan kebebasan berpikir, Pak. Ini aturan saya, ikuti aja. Halo? Kalau mau bicara kebebasan berpikir nanti aja, jangan hubungan dengan saya. Halo? Ini. Takwa itu merupakan kata
kanan dan aturan hidup. Substansinya sederhana aja. Jalankan perintah, jauhi larangan. Selesai. Kalau mau lulus, jalankan perintah, jauhi larangan. Apalagi kita punya koridor, kita punya prinsip yang sangat-sangat jelas untuk tidak mentaati apa yang diharapkan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas. Sedepan misalnya cukup. Cukup sudah. Lama-lama sudah jam 10 mas. Ya, ayat berikutnya saya seringkali hanya mengambil 3 ayat ini saja. Yang pertama siamnya, yang kedua Qurannya. Di mana interaksi Quran kita ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa la'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Dengan kata lain masyaallah muslimin, kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur sesungguhnya, baca Quran dengan sebaik-baiknya, pahami dengan sebaik-baiknya, dan mencoba kita mengimplementasikan konsep syukur itu seluruh Al-Quran. Konsep syukur itu seluruh Al-Quran. Bagaimana cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu Quran. Dan nanti Al-Quran akan membantu manusia cukup pada dua itu saja. Yang syukur pada Allah mendapatkan nilai, yang kufur pada Allah dia akan mendapatkan kehancur. Dan itu akan berlaku sepanjang kehidupan manusia dan alam ini. Itulah misalkan di surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kisah yang begitu panjang tentang Bani Israel. Bayangkan, sering saya sampaikan, 286 ayat tidak kurang dari 100 ayat bicara tentang Bani Israel. Mulai dari ayat 40 paling tinggi. Nah, kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 40 itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu sangat mengingatkan terkait dengan masalah syukur. Diawali dengan hilangnya syukur mereka, yaitu Bani Israel, terhadap berbagai kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada mereka. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam kecurangan, kezaliman, dan berbagai macam kemaksiatan. Semoga Allah melindungi. Coba perhatikan kalimat. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum. Uzkuru ni'mati, uzkuru ni'mati, uzkuru kadha, uzkuru kadha, uzkuru kadha. Sering sekali disebutkan oleh Allah dan diingatkan. Nah, masyarakat muslimin, rahimakumullah, itu jelas merupakan satu isyarat buat kita. Udahnya di sana. Wabayyinatin minal huda dan bukti-bukti petunjuk. Mana buktinya kalau saya takwa itu hasilnya penuh dengan keberkahan? Mana buktinya berkah itu seperti ini, seperti itu, dan seterusnya? Itu bisa kita lihat seluruh kandungan Al-Quran. Contoh orang berkah itu begini, contoh orang tidak berkah itu seperti ini. Itu semuanya digambarkan dan ada buktinya di dalam sejarah, diangkat oleh Al-Quranul Karim, antara lain adalah Bani Israel itu sendiri. Bagaimana Bani Israel itu lebih dari 1000 tahun diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan di kaum ini. Bahkan kalau ukurannya adalah ukuran dari mulai Nabi Allah Yusuf alaihissalam misalkan, itu sudah lebih daripada 1000 tahun lamanya. Sampai kemudian Islam yang terakhir ini datang, diutusnya Nabi Allah Muhammad SAW, perlahan terjadi pengambil alihan kekuasaan itu dari mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan dan memegang amanah yang Allah berikan selama ini. Bahkan mereka itu dipimpinnya oleh para nabi dan para rasul. Kalau kita sekarang dipimpin cukup sebentar oleh seorang Nabi Allah yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selebihnya kita dipimpin oleh sahabat, dipimpin oleh tabi'in yang dikenal dengan khulafa ar-rasyidun diantaranya,
serta salafin para sultan, al-muluk para raja-raja muslim dan seterusnya. Tetapi yang namanya Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengangkat lagi tentang mana yang menjadi substansi persoalan dan mana yang tidak menjadi substansi dari persoalan. Saya tutup dengan sebuah kisah pentingnya kita berpegang kepada substansi dari persoalan hidup kita ini. Anda masih ingat dengan kisah Paulus? Dalam surat Al-Baqarah di atas kisah Paulus dan Jan, ketika menjelang terjadi pertempuran, kisah Paulus membawa pasukannya untuk menghadapi Jalut. Singkat cerita, kemudian di tengah perjalanan kondisinya haus banget. Pasti haus banget kan? Apalagi mengarungi padang pasir. Saya tidak tahu letaknya Paulus waktu itu dan pertempuran di mana. Satu orang itu di wilayah timur tengah. Nah, ini sekalian yang saya hormati. Ujian Allah berikan kepada pasukan Paulus itu cukup dengan apa yang selama ini menjadi kebutuhan mereka. Bu, apa? Mereka lagi haus kayak begitu. Tentu butuh apa, Bu? Minum. Dengan kata lain, kalau tidak minum, bagaimana kita punya kekuatan berperang? Disinilah ujian yang paling mendasar, ujian kekuatan berpikir kita, kekuatan keyakinan kita, apakah bergeser kekuatan itu kepada air atau kepada yang maha kuat dan maha memiliki kekuatan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa seringkali ibu-ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehebatan, salah satunya adalah dengan merubah apa? Yang dirubah apa? Tongkat menjadi ular. Yang kedua, tongkat bisa membelah lautan. Yang ketiga, tongkat bisa membelah batu kemudian mengalir air sekian 12 mata air. Hebatnya Nabi Allah Musa tidak pernah bergeser berpikir bahwa kemudian tongkat itulah yang mendapatkan keramat atau punya kekuatan. Tongkat adalah tongkat, dia adalah tongkat, tidak bisa bergerak dan berubah kalau tidak dirubah oleh Allah. Bahkan kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa tidak pernah menggunakan tongkat sebuah solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Di sini kehebatan yang paling utama. Kita punya sesuatu, jangan bergeser keyakinan. Walaupun sesuatu itu banyak membantu kita, apalagi seseorang. Ketika ada seseorang begitu berpengaruh terhadap kita, seakan-akan hidup ini ditanggung oleh dia, jangan pernah bergeser komitmen kita kepada dia, tapi tetap kepada Islam yang kita cintai ini. Tapi kita harus berterima kasih kepada orang yang begitu berjasa terhadap kita. Tidak boleh kemudian kita mengabaikan jasa itu sama sekali. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, saya kembali kepada kisah Paulus. Nah, ketika diuji dengan apa? Nah, semuanya tahu dengan hidup. Itu saja. Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang menyebabkan mereka minum banyak dan apa yang menyebabkan mereka tidak minum banyak. Kan terbagi dua. Pasukan Khalid itu akhirnya terbagi dua. Sebagian besar minum banyak kan, dan itu dilarang kan. Terus yang kedua, sebagian kecil tidak meminum, tapi mereka taat pada pemimpinnya yaitu Khalid. Apa yang menyebabkan dia satu kemudian mereka begitu melanggar dan minum banyak, sementara yang kedua tidak minum banyak dan dia taat kepada pimpinannya? Halo, saya tidak mau ngomong ini nggak ada bis. Baik, apa yang menyebabkan itu? Paling tidak salah satu analis, bukan segalanya. Kalau boleh saya berpendapat, Ustaz, kata guru saya di sini, soal lebih lurus kan. Saya berpendapat seseorang bertindak itu biasanya sesuai dengan apa yang menjadi landasan dia berpikir. Hukum sebab akibat yang tadi itu. Bagaimana saya bisa berperang kalau saya tidak punya kekuatan? Dan kekuatan saat ini ada pada air. Bagaimana mungkin
minum, saya punya kekuatan. Kira-kira keyakinan itulah yang membuat mereka akhirnya minum banyak. Setuju? Setuju atau tidak? Halo? Teologinya kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan yang tidak minum banyak di sini begitu dalam dan tersembunyi, ia hanya kuat saja kepada pemimpinnya. Dan dia tahu bahwa di balik ketaatan itulah yang menentukan kuat tidak dirinya atau siapapun itu bukan air, tapi yang menciptakan air. Kalau yang menciptakan air mengatakan jangan minum, tapi saja biarkan Allah yang akan menyelesaikan persoalan. Setuju? Saya dipaham ya sendiri. Itulah kenapa kita berdakwah. Jelas ini perintah Allah, jelas ini kemuliaan Bapak yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankan saja, biarkan Allah yang melakukan perubahan, bukan kita. Nabi waktu ketika diperintahkan melemparkan tongkat itu, apakah dia berdebat dengan Allah atau bertanya pada Allah, ya Allah, kau akan bikinkan apa untuk saya dengan tongkat ini? Nabi Allah Musa tidak bertanya, lemparkan. Kalau jelas ini perintah Allah, lemparkan saja. Allah yang melakukan perubahan, bukan rencana strategis silahkan buat. Perencanaan, organisasi, staffing, dan silahkan buat kalian. Dan itu merupakan bagian dari sebab. Faat-faat sebab. Ikuti sebab-sebab. Jangan bilang. Ikuti seluruh sebab hukum alam yang ada. Maka dari tadi pun mohon maaf. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji dengan kecuali, bukan tidak boleh sama sekali boleh. Akhirnya mereka minum banyak, yang banyak kelompok yang banyak minumnya banyak, sedangkan yang sedikit minumnya juga sedikit. Gurbatan biadi hanya sejibutan, bukan gurbatan biadai. Kalau biadai mungkin bisa lebih banyak gitu, ya kan? Kalau gurbatan biadi wallahualam cuma segini bu. Bayangkan di tengah terik matahari, perjalanan masih sangat jauh, ia hanya boleh minum sedikit. Disitulah diuji seberapa jauh tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya pada air yang memberi kekuatan, atau pada Allah yang menciptakan air dan menitipkan kekuatan pada air itu sebentar. Kalau sementara kemudian Allah mencabut kekuatan dari air dan Allah berikan langsung kepada hambanya, itu sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, mereka-mereka yang minum banyak tadi pun sudah kehilangan sebab. Kekuatannya bertumpu kepada air, saat airnya sudah menguap kembali dari tubuhnya, dehidrasi sudah terjadi, kekurangan air sudah terjadi, mereka sudah lemas lagi, hilanglah kekuatan dari diri. Maka mereka mengatakan, bagaimana kami akan bertempur dengan jalur sementara kami dalam kondisi seperti ini. La taqata lana al-yawma bi jalur wa junud. Kami tak punya kekuatan sebab mohon maaf yang menggantungkan kekuatan ini kepada sedangkan yang minumnya hanya sedikit atau tidak minum kecuali sedikit, dia kuat dengan prinsip. Kamu yang fi'atan kalilakin walau fi'atan kadiratan bi'idnillahi tetap seluruhnya dinanti sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga inilah bekal yang berharga. Kenapa puasa diwajibkan pada kalian dan kepada umat sebelum kalian? Intinya bukan persoalan laparnya saja, tetapi bagaimana kita belajar untuk kembali kepada sesuatu yang substansi dalam hidup. Siapa yang maha menentukan dalam hidup? Termasuk siapa yang maha menentukan kemenangan-kemenangan kerja kita, Bapak Ibu sekalian. Maaf untuk penduduk DKI yang telah diberikan kemenangan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu.
ukuran secara kemanusiaan bingung. Saya ketemu orang Jakarta, pusat tempat ini kita nggak mungkin menang. Kenapa? Bom, bom sumpah di mana-mana. Luar biasa di mana. Rasa-rasanya kita tidak mungkin menang. Disinilah Allah kemudian tunjuk kebesaran dan kekuasaan. Ingatlah pada itu semua. Dan inilah hakikat dari perjuangan dan ini Allah tunjukkan kepada kita hadir ini berbahagia. Kuasa akan terus menerima indahnya kekuatan diri kita kepada sesuatu yang hakiki, bukan kepada yang fenomenal. Walaupun kita makan diperintahkan oleh Allah Subhanahu, ingat yang biasanya sepanjang 12 jam bu, kalau kita nggak makan, yang nanti 12 jam ya bu ya. Kalau pagi-pagi, bapak-bapak sekalian, kita nggak niat makan, maaf nggak niat puasa, itu jam 10 sudah lapar buat kita. Ya, disitulah kemudian indah malam malu, itu niat. Niat itu punya kemampuan metakognisi. Niat kita adalah sebuah kemampuan metakognisi, di mana kognisi kita dikontrol oleh niat itu, sehingga dengan niat itulah seluruh tubuh kita mengikuti aturan yang dikontrol oleh pikiran kita yang tadi. Pikiran kita langsung dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat. Sehingga mohon maaf, tubuh kita hari itu tidak perlu bekerja. Tubuh kita saat itu terutama pencernaan tidak perlu bekerja, sehingga tidak akan menimbulkan apa, tidak akan menimbulkan sakit mada dan sebagainya, karena dia tidak bekerja. Tapi kalau mesin terus jalan sementara masukannya tidak ada, kira-kira mesinnya rusak. Itulah kenapa sakit mada terjadi, sebab mesinnya tetap dihidupkan, masukannya tidak ada. Tapi kalau puasa itu sama dengan mematikan mesin. Mesin pencernaan hari itu dimatikan. Kalau sudah dimatikan mesin pencernaannya, dia tidak akan bergerak, dia tidak akan bekerja. Jadi kalau tidak dimasukkan apa-apa, dia tidak apa-apa. Halo? Wallahualam. Itu ilmu kirata. Ilmu kira-kira usah. Kira-kira begitu, teman-teman. Beda dengan ulama, beda dengan dokter Belanda. Tapi kira-kira seperti itu. Ada kekuatan metakognisi di situ. Makanya iman pada Allah adalah sebuah kekuatan metakognisi. Mampu mengontrol cara kita berpikir, bukan hanya berpikir. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, bukan hanya kita berpikir, cara kita berpikir pun dikontrol. Kemampuan mengontrol kita berpikir. Berpikir saja kadang-kadang susah. Bagaimana mengontrol pikiran kita sendiri? Disitulah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kekuatan metakognisi dalam diri. Kemampuan mengontrol apa yang kita pikirkan, kemampuan mengontrol apa yang kita yakini. Itulah iman yang pertama asal. Selebihnya tidak ada. Nyawa yang memiliki kesadaran pada saat itu. Yang terakhir, setelah la'ala kun tashkurun, kemudian Allah cantumkan kalimat amal yarsyudun. Ar-rusyd pada sebagian ulama seringkali dan sebagian besar itu ditafsirkan dengan bahasa yang disebut dengan petunjuk. Mereka mendapatkan petunjuk. Jadi hadirin sekalian, pada saat kita berdoa, bukan kemudian turun petunjuk itu. Kita lagi sakit berdoa, tiba-tiba jeruk aja duitnya, karena 100 juta. Kita sudah paham kalau duitnya ada 100 juta, atau setelah berdoa ya kira ada orang ngirimin duit 100 juta, oh berarti buat berobat, betul gitu. Ya, tapi Allah tidak turunkan yang model seperti ini. Yang sudut itu dalam bentuk semua proses. Jalankan aja, ini petunjuknya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan kedewasaan, mencuri, kematan. Kalau orang berdoa, harus berdoa, kematan yang terjadi. Semakin dewasa. Ya tadi, kalau anak-anak masih kecil, tapi sudah mengembalikan urusannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kabungkan dengan anak itu. Dan bilang, ya, anak ini dewasa. Ya anak masih kecil sudah bisa berdoa pada Allah, nangis. Betul-betul nangis sih, minta pada Allah. Ya. Subhanallah. Dan anak semacam itu sudah tahu pada dewasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.